Nabi juga mewasiatkan agar apa? Kita berihtimam, kita memperhatikan kesehatan kita, diantaranya menjaga kesehatan ya dengan olahraga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dan Nabi mencintai olahraga, Nabi menyukai hal-hal yang membuat tubuh ini sehat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kulli khair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat itu paling baik dan paling dicinta di sisi Allah daripada mukmin yang lemah.